Ini juga kisah lagi di Jalan Kupang. Jadi ketika suasana di Jalan Kupang itu, ada seorang, saya tidak akan nyebut nama nih, itu biasa nambah ini atau nimbul apa, mau kesurupan. Itu biasa, tapi kali ini dia kena batunya. Di sebel wegah Bali. Jadi dewe atraksi nang lapangan itu anggere nyebul ra Bali lah. Koyone dipermalukan. Terus saya tanya sama salah satu, namanya Ratno lagi. Ratno itu kalau kesurupan kan merambayan dan lucu ya. Sedangkan dia makan gedang, gitu. Gedang kayak itu didum-dumki sama orang-orang gitu. Cetane gitu. Itu saya tanya, Kang, ini kok Pak kayak kok nek nambah ini kok orang aku dal ini nang apa ya? Jangan gitu. Kok apa diwirangnya apa biasa men kok gado Bali kayak kanca-kancane nek disuwuk karo Pak kae aku. Ratno ini bilang cerita saya, Pak, tak ada ini kaya ini wis ora ampuh aku saya kaya Pak kaya ini ra gelem poso Senin Kemis jadi ini ra gelem poso wong gak ra poso ini setan ora ngrasake kadidayane aku takon apa nek wong sing kerep poso jamane disuwuk panas jadi sebul iki panas Pak tenan nek sampean sok kerep poso ampuh kalah ngandalinya setan iki sing ping pindho kae Pak kae ae wingenan iki nang Bandongan di alah bapaknya kok sering ngerti ya oke salah supaham Bandongan itu kan tempat maksiat tempat komplek pelacuran jadi orang itu kerep kesana ceritanya dia aku tanya lu kamu kok ngerti nek dia kesering ngerti oh ngerti ngomong aku sok ngetuk kok gitu. Saya bilang ini ngomong cerita kikwi wadi rahasia nih nganu kok diomong-omong yang lial-lial nak mesake wong itu si Ratno karena cengenges sih karena tenang Pak nyeng yo ngerti sing jenenge ditepos liro nyeng ra ngomong ning mau bapakne nek takon nang apa kae Pak kae kok ora mandi nek nyewuk nyebul wis ora ndoro sing gugu sebab kuwi Pak